Kabar gembira datang dari aktris cantik Rahma Azhari dan suaminya Paris Chong yang baru saja menyambut seorang kehadiran sang buah hati. Hal ini dikabarkan Rahma melalui postingan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu 22 Agustus kemarin. Dalam postingan itu, Rahma membagikan foto maternity-nya yang seksi dalam balutan gaun berwarna putih. Melalui keterangan fotonya, dapat diketahui bahwa pasangan yang menetap di Los Angeles, Amerika Serikat ini telah dikaruniai seorang bayi perempuan. Akhirnya, kami berhasil. Kami diberkati. Memiliki seorang bayi perempuan, tulis Rahma dengan kalimat bahasa Inggris. Sementara itu, di Future Instastory, Rahma mengunggah foto potret ibu jarinya yang sedang dipegang erat oleh tangan mungil sang buah hati. Foto tersebut diiringi dengan lantunan lagu Celine Dion yang berjudul The First Time I Saw Your Face. Sementara itu, Rahma Azhari resmi dipersunting oleh sang suami pada 11 Maret 2020. Kemudian pada 18 Juni, wanita berusia 38 tahun ini mengumumkan bahwa dirinya tengah hamil. Cinta membuat perut ini menjadi bulat dan aku hanya tak bisa percaya bahwa kupu-kupu yang biasanya kamu berikan padaku berubah menjadi sebuah kaki kecil, ujar Rahma pada saat itu melalui Instagram. Sementara itu belum diketahui siapa nama bayi perempuan cantik dari pasangan ini. Dilansir dari wowkeren.com, bagaimana menurut Anda?